Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Salam sukses selalu matematika. Ya, kita akan belajar SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi lah ya, matematika. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 dan memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A plus B berapa? Oke, ini sebenarnya kalau paham sangat mudah sekali ya. Bagaimana caranya? Sangat mudah ya. 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, itu hasilnya adalah 2 pangkat 19 itu sendiri. Jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 19. Sehingga A tambah B jawabannya adalah 21. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, ini contohnya aja kenapa seperti itu. Contoh ya, 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 2, 4. 8 dikurangi 4 berapa? 4 kan? Oke, 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi hasilnya selalu yang belakang ini ya. Contoh lagi, boleh. 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 3, 8. Berapa dikurangkan? 8 kan? 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi hasilnya selalu yang belakang. Sehingga kalau kita punya 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, hasilnya adalah 2 pangkat 19. Ya, 2 itu A-nya, 19 itu B-nya. Dijumlahkan adalah 21. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Jawabannya berapa? 21. Oke. Beberapa teman meminta kita, dan memang penting juga, bagaimana secara aljabarnya sih? Nah, secara aljabarnya kan 2 pangkat 20 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 20 ya. Sedangkan 2 pangkat 19 kan 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya itu ada 19. Jadi 2 pangkat 20 itu bedanya 2 kalinya dari 2 pangkat 19 kan. Sehingga bisa ditulis 2 pangkat 1 plus 19 ini ya, kan 20. Nah, 2 pangkat 1 itu kan 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 19 gini kan. Jadi 2 pangkat 19 itu kalau kita anggap x, ini 2x dikurangi x gitu ya. 2x dikurangi x jawabnya adalah x itu sendiri, yaitu 2 pangkat 19. Sehingga kalau yang ditanya, nah ini kan 2 pangkat 19, yang ditanya adalah A ditambah B, A-nya 2, B-nya 19, maka jawabannya adalah 21. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, Paman Apik akan mengajak kita selalu belajar matematika. Anda bisa selalu di apikquantum.com ya. Kapan saja, di mana saja. Nah, ini variasinya. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 8. Maka banyaknya pasangan A dan B adalah, nah ini bilangan bulat positif ya, A dan B. Berapa pasang? Kita sudah tahu ya, 2 pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 8 adalah 2 pangkat 8. Sudah tahu kan? Belakangnya saja ya, 2 pangkat 8. Nah, ini A-nya 2, B-nya 8. Tapi ada nggak A yang lain, B yang lain? Tentu bisa. Karena 2 pangkat 8 itu bisa kita nyatakan juga kan, 8-nya kan 2 kali 4, jadi bisa saja 2 pangkat 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi 4 pangkat 4 sama aja kan. Nah, jadi A-nya 4, B-nya 4. Bisa yang lain lagi? Bisa juga. Kan 8 itu juga 4 kali 2 kan. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Jadi A-nya itu 2 pangkat 4, 16 ya, 16 kuadrat gitu ya. Bisa juga yang ketiga adalah 2 pangkat 8 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 8 itu sudah A-nya sendiri. Nah, 2 pangkat 8 itu berapa sih? Bisa dihitung kan, gitu ya. 16 kuadrat itu 256, B-nya 1, gitu ya, pangkat 1. Sehingga banyaknya pasangan yang mungkin, semuanya ada berapa macam ini? Iya, ada 4 macam. Jadi pasangan yang mungkin adalah 4 macam, 4 pasang. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Jawaban kita adalah C ya. Oke. Kita selalu bisa belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik di apikquantum.com ya. 24 jam sehari. Kapan saja, di mana saja.